Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya admin di channel Trading Saham, channel yang membahas tentang saham yang ada di Indonesia. Sesi kali ini kita akan membedah mengenai saham Bumi ya, yang mana saham Bumi ini paling banyak ya dimintai komentar ya, atau minta request para teman-teman kami atau subscriber kami ya, mengenai saham Bumi ini yang pengen diulas ya. Sebelum kita ulas pada tema topik saham Bumi ini, perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Adapun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Jadi disclaimer on ya teman-teman. Tentunya bagi kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya. Kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk menonton kalian sehingga bisa cuan konsisten ya. Dan jangan lupa bagi kalian ya yang pengen belajar mengenai pasar modal atau secara dasar-dasarnya, kalian bisa kunjungi juga channel kami yang lain ya, yang di situ kita akan berikan passion-passion kalian ya. Kalian entah itu passionnya di swing trade, terus dari invest dan juga analisa teknikal, atau dari suka fundamental, kami akan menyajikan itu ya. Kita akan sharing di channel itu ya, dan kita akan bahas secara detail ya bagaimana kami bisa cuan konsisten itu seperti apa ya. Jadi mempelajari hal itu dan kami juga mempraktekkan ya seperti itu. Kita akan sharing ya pengalaman kami ya di situ semua. Silahkan kalian bisa kunjungi subscribe dahulu dan nanti kita akan membahas secara detail ya bagaimana sih untuk trading saham di tahun 2023 ini ya, seperti itu ya. Belum kita membahas saham itu ya, jangan di skip Doni kalian agar kalian tidak gagal paham ya, seperti itu. Bagi kalian yang pingin yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info seputar saham yang sudah kami review, seperti itu. Oke, kita langsung saja membedah mengenai saham Bumi ya. Dan untuk saham Bumi ini masih koreksi ya, namun dia itu masih sideways ya, arahnya itu di 131 sampai di area 199 ya. Dia masih koreksi wajar karena dia itu masih mau uptrend. Dan untuk target sell jangka panjangnya ada di 199 ya, di saham Bumi ini. Dan menurut saya untuk saham Bumi ini menarik ya untuk trading dan juga untuk swing ya, invest juga menarik ya. Bagi kalian para invest ya atau para swing, kalian bisa anti beli di harga 152 dan juga di 147. Jadi kalian money management. Namun bagi kalian para trader atau para faster trading cepat ya, kalian bisa spekulasi beli di harga 155 dan juga di 154. Untuk target sellnya jangka pendeknya ada di area 158 ya untuk saham Bumi ini. Lalu bagaimana ya mengenai saham Bumi ini, ternyata ada sebuah kabar berita ya yang terbaru ya. Kita akan paparkan ya mengenai hal ini. Apakah saham Bumi ini ada korelasinya dari data yang sesungguhnya? Kita akan bedah ya. Kita akan paparkan dulu ya. Ini dilansir dari investor.id ya. Kalian bisa kunjungi itu ya untuk menambah wawasan. Kita akan baca dahulu. Ini adalah daftar saham kandidat kuat penghuni baru LQ45. Ini ditulis oleh Muhammad Ghafur Fadilah ya, pada tanggal 26 Januari tahun 2023 jam 7 pagi ya. Ini ditulis oleh investor.id. Sebanyak 4 saham berpotensi masuk indeks LQ45 ya, Bursa Efek Indonesia atau BI, yakni PT Bumi Resort atau Bumi ya. Terus ada Bumi Resort Mineral TBK atau PRMS, terus ada PT Adaro Mineral atau ADMR, terus ada PT Surya Esa TBK atau ESA. Adapun saham yang masih keluar dari indeks itu ada saham HM Sampurna TBK atau HMSP, terus Media Nusantara TBK atau MNCN, terus PT Era Jaswa Sembada TBK atau ERA, terus ada PT Wijaya Karya atau WIKA ya, seperti itu.
Yang lagi 45 adalah indeks berisi 45 emiten yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas tinggi dan kapasitas pasar besar dengan kriteria lain yang sudah ditentukan ya. Peninjauan dan penggantian saham indeks itu dilakukan oleh BI setiap 6 bulan sekali pada bulan Februari sampai Agustus ya. Berdasarkan laporan riset saham sekuritas dikutip pada hari Rabu tanggal 25 kemarin, saham Bumi, BRMS, ESA, dan ATMR dipilih menjadi kandidat saham LQ45 dengan pertimbangan kapasitas pasar yang disesuaikan dengan free float ya, nilai perdagangan harian rata-rata dan frekuensi perdagangan ya, seperti itu. Nah, ini dari trennya. Terus ada merujuk data BI, indeks harga saham gabungan atau IHSG turun 0,3% sepanjang tahun 2023 ke level 6809 ya. Sedangkan indeks LQ45 terpangkas 0,5% ke level 932. Sementara itu indeks harga saham unggulan lainnya atau IDX 30 turun 0,3% sedangkan IDX 80 masih naik 0,3% ya. Kita lanjut bahwa secara umum Samuel Sekuritas menilai IHSG masih kekurangan katalis penguatan dalam jangka pendek, akan tapi Sekuritas ini meyakinkan sejumlah saham berkinerja keuangan solid dan stabil atau blue chip termasuk bank-bank besar telah masuk kondisi jenuh jual atau oversold ya, dalam beberapa minggu terakhir. Ini bisa memberikan potensi keuntungan dalam jangka pendek sebab emiten tersebut akan melaporkan kerja keuangan sepanjang tahun 2022 paling lambat akhir Januari tahun 2023 ya. Ya, akhirnya ini ya. Prinsip lain juga mungkin memberikan katalis jangka pendek adalah rebalancing LQ45 Februari sampai Juli yang segera diumumkan ya, tulis Samuel Sekuritas ya. Sementara itu, Trimega Sekuritas memprediksi saham ADMR, BRMS, Akra, ESA, dan MTL masuk hingga LQ45, sedangkan daftar saham yang terdepak adalah Wika, Era, MNC, HMSP, Java. Adapun saham yang baru penghuni ETX 30 adalah AMT, Bris, Medco, sedangkan yang keluar yaitu Harum, Tebik, dan juga Tins ya. Trimega mencatat evaluasi konsisten indeks LQ45 dan IDX 30 berlangsung semi tahunan ya, yakni akhir Januari dan Juli setiap tahunnya dan berlaku efektif pada Februari dan Agustus. Perubahan konsisten indeks itu hanya terjadi pada evaluasi menyeluruh, bukan minor ya. Biasanya pengumuman konsisten dua indeks itu dilakukan 5 hari sebelum tanggal efektif atau kemungkinan tanggal 26 Januari tahun 2023. Terus Trimega dalam laporan riset belum lama ini ya. Seperti itu. Namun kita akan bedah ya mengenai dari datanya untuk dari stock price di saham Bumi ini bagaimana ya. Dan saham Bumi ini ya kemarin itu dibuka di harga 155 dan high-nya ada di 158 dan low-nya ada di 154. Dan untuk frekuensinya mencapai 6.250 dan volumenya mencapai 4.710.000 dan nilai transaksinya 73 juta. IEP-nya ada 155 ya dan bid-nya ini hampir seimbang ya, 2.300 dan juga 2.890 ya. Di 154 ini dan juga di 149 ya, jadi hampir seimbang ini. Setelah Salim itu masuk, saham ini itu bandarnya itu enggak terlalu signifikan ya, takut diguyur, karena ngeri ya kalau diguyur saham Bumi itu ya. Dan dari sisi asingnya masih distribusi ya untuk di saham Bumi ini ya, setelah kemarin itu sempat akumulasi 40 juta ya, dia masih koreksi. Dan secara finansialnya di kuartal ketiga PBV-nya ini ya, saham Bumi ini minus 31 dan PS equity-nya 7,8 dan earning per share 15 dan book value-nya minus 5. Dan dari total penjualnya ini 21 juta dan cash equivalent-nya 16 juta dan gross profit-nya 4.400 dan operating expense-nya ada 1.55. EBIT-nya ada 3 juta dan net income-nya 5 juta dan earning per share-nya 38. Total aset-nya juga meningkat ya, 69 juta dan total liquidity-nya 52 dan total liquidity-nya juga turun ya. Turunnya enggak terlalu besar ya. Ini cuma 2,2 juta setelah kemarin itu di kuartal ketiga ini 7 juta. Price equity ratio-nya 2,7, PBV-nya minus 9,7 dan debt equity ratio-nya minus 25,9 dan return of asset-nya 10,7 dan return of equity-nya 365. Ya. Untuk saham Bumi ini.
bagaimana mengenai dari newsnya ini ya, tanggal 24 sudah itu ya, dan hanya bagaimana ya, ini bandar ini sudah mulai akumulasi cukup banyak ya, ya ramai sekali di saham bumi ini ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Kami akan membahas saham yang lainnya lagi. Bagi kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereview. Oh maaf, kami belum membuka dari itunya ya, broker transaksinya ya. Di sini ada AK, GAOK, LG. Mereka beli rata-rata di harga 155 ya di sini ya. Ya di sini ya, untuk saham bumi. Dia itu arahnya ke 173 untuk jangka menengahnya, seperti itu. Ya. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan ya. Jangan lupa subscribe channel kami yang lain, ada di kolom deskripsi kami, yang mana yang akan bahas mengenai dari investasi saham, terus swing trade itu apa, terus ada analisa teknikal itu apa, dan secara fundamental itu apa ya, yang untuk memberikan wawasan untuk kalian ya. Kunjungi channel kami ada di bawah ya, seperti itu agar kalian bisa cuan konsisten, seperti itu ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.